kasih. Jam berapa ini, Rek? Wah, jam 5 kurang 7 menit. Selamat datang di Pasar Senen. Jadi sudah sekitar 2 tahun berlalu sejak saya menggunakan layanan kereta api ini ya. Kereta yang melayani rute Jakarta-Jogja-Solo di kesempatan pertama setiap harinya, yaitu kereta Fajar Utama Solo. Nah, setelah 2 tahun berlalu, kira-kira apa yang berubah? Apa yang terjadi ataukah tetap sama? Ikuti perjalanan pagi ini pulang menuju Yogyakarta. Pagi ini stasiun Pasar Senen sudah ramai dikunjungi oleh calon penumpang kereta ya. Dan menurut papan informasi yang tersedia, kereta Fajar Utama Solo akan dilayani melalui pintu 1. Selamat pagi, kami mengucapkan selamat datang di kereta api Fajar Utama Solo. Jam 5 lebih 4 menit ya, kita sudah mulai boarding, dilayani secara manual. Di Pasar Senen ini belum ada face recognition ya, sampai sekarang. Menjadi yang pertama berangkat dari Pasar Senen, kereta Fajar Utama Solo sudah tersedia rangkaiannya di jalur 1. Dan hari ini saya akan naik di Premium 6. Walah, mundur, Rek. Ya, seperti biasanya, ekonomi premium ya begini. Jadi hari ini saya akan naik di kursi nomor 16 Alpha. Kira-kira seperti ini posisi dan bentukannya. Saya akan duduk mundur, membelakangi arah perjalanan kereta. Maaf. Jadi saat ini saya sudah berada di dalam kabin ekonomi 6 kereta Fajar Utama Solo untuk menuju ke Yogyakarta. Seperti biasanya, Fajar Utama Solo melayani 2 kelas layanan, kelas eksekutif dan kelas ekonomi premium. Untuk eksekutifnya kalau nggak salah cuma bawa 2 biji, sedangkan ekonomi premiumnya bawa 7. Kabin seperti ini dilengkapi dengan penyejuk udara, penerangan di bagian atas, beberapa layar TV yang menggantung sebagai sumber tayangan, rak bagasi kabin di sepanjang lorong kabin, terus jendela-jendela sudah dilengkapi dengan roller blind ya. Sempet ngagetin. Kursinya jenis reclining, tapi tidak revolving ya. Jadi kalau dapat maju ya maju, dapat mundur ya mundur, tidak bisa diputar-putar. Sandarannya bisa direbahkan. Terus kemudian meja kecil juga tersedia sebagai tempat gelas atau botol. Colokan listrik tidak ketinggalan. Tapi tetap tidak boleh buat nyolokin kulkas 2 pintu. Untuk jarak kursi ya namanya kelas ekonomi ya terbatas, tapi untuk postur tubuh saya segini masih bisa selonjoran, itu udah cukup baik. Dan keberadaan toilet hanya ada di salah satu ujung, itu dekat dengan ujung kursi nomor besar. Dan toiletnya ada 2 seperti biasanya, di sebelah kanan dan sebelah kiri, 1 toilet pria dan 1 toilet wanita. Mari kita sedikit berjalan-jalan ke area depan, melihat lokomotif yang melayani perjalanan Fajar Utama Solo hari ini. Rupanya hari ini lokomotif yang melayani perjalanan Fajar Utama Solo adalah CC203-9804 Depo Cipinang. Kalau nggak salah nomor lamanya CC203-16, salah satu lokomotif favorit saya nih. Hati-hati di jalan ya. Thank you.
barusan nggak sengaja ke area belakang rangkaian kereta. Ternyata pembangkit kereta Fajar Utama Solo menggunakan pembangkit New Generation Argo Dwi Pangga. Kenapa tahu? Kenapa bisa tahu? Karena ada corak khasnya ya, livery berwarna merah plus ada logo Keraton Surakartanya. Kacau, campur-campur ini. Mari kita kembali ke area depan lah ya, di ekonomi 6. Ekonomi 6 ini tidak di depan banget ya. Mungkin bisa dibilang area tengah kereta ya, karena area depan dari arah Jakarta ini merupakan areanya ekonomi premium, jeda kereta makan, kemudian di belakang sendiri itu area eksekutif dan pembangkit. Perlu saya informasikan lagi ya, karena masih banyak yang nanya, Mas, kalau naik ekonomi mana yang maju, mana yang mundur? Nah, ini kalian bisa lihat, ujung tanpa jendela toilet ini kan ujung nomor kecil ya. Kalau untuk premium 7, nomor kecil dari Jakarta berjalan mundur. Tapi untuk premium 6, nih, ujung tanpa toilet juga, ini nomor kecil, ini malah maju. Jadi posisi dalam satu rangkaian kereta ini bisa acak ya. Yang ini nomor kecil bisa mundur, yang ini nomor kecil bisa maju. Jadi kita benar-benar tidak bisa menentukan posisi kita bakalan maju atau mundur pas pembelian tiket. Karena sewaktu-waktu acak dan bisa dirubah posisinya. Bisa aja ini dilepas, diganti dengan armada yang lain untuk perawatan, diganti lagi dengan yang serupa dengan yang ini kan. Jadi bisa acak lah istilahnya. Nah, ini cakep nih information display yang ada di luar bodi kereta ya. Running text-nya menunjukkan nama keretanya. Daripada nama perusahaannya lebih informatif yang ini sih. Setuju, setuju. Selamat datang di kereta api Fajar Utama Solo yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 7:40. Kereta Fajar Utama Solo telah memulai perjalanan dan diberangkatkan tepat dari stasiun Pasar Senen sesuai jadwal jam 5:45. Kita akan menempuh perjalanan menuju ke Yogyakarta, tidak turun Solo Balapan, selama sekitar 6:47. Berbicara mengenai jadwal Fajar Utama Solo ini, merupakan perjalanan yang paling pagi. Sebelumnya, paling pagi yang menuju Jogja Solo ya, karena ada Kuto Jaya Utara yang berangkat lebih awal, tapi sampai Kutoarjo aja. Nah, sekarang jadwal Kuto Jaya Utara sudah berubah menjadi lebih siang. Dan Fajar Utama Solo memantapkan diri untuk menjadi yang pertama membuka jalur perjalanan penumpang ke arah timur. Konduktor yang tertera di bagian depan atau belakang kereta, perhatikan dan ikuti instruksi dari petugas di atas kereta api. Tidak lama setelah meninggalkan stasiun Pasar Senen, rupanya pencahayaan dikembalikan ke mode malam. Mungkin masih disuruh tidur kali ya penumpangnya, jadi enak banget remang-remang, lebih nyaman di mata.
baru mulai jalan ya, udah disusul sama KRL ya. Kita balapan tapi KRL-nya bisa ngebut. Ya wis lah, sana-sana. Dalam satu hari hanya terdapat satu kali keberangkatan kereta Fajar Utama Solo, yaitu keberangkatan dari arah Jakarta. Kenapa cuma bisa satu kali sehari? Karena dari arah sebaliknya atau dari arah Solo Balapan, kereta ini berganti nama menjadi Senja Utama Solo. Fajar Utama Solo diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen pukul 5.45 ya, menjelang pukul 6. Sedangkan untuk Senja Utama Solo, keberangkatan stasiun Solo Balapan, diberangkatkan menjelang pukul 7 malam atau pukul 18.55. Dan sebagaimana yang saya bilang sebelumnya, kereta Fajar Utama Solo menjadi kereta api jarak jauh yang melayani perjalanan penumpang keberangkatan paling awal dari stasiun Pasar Senen ya. Kalau di masa-masa normal, keberangkatan pertama dari Jakarta, ini ada Fajar Utama Solo. Kemudian yang dari arah Gambir itu ada kereta Argo Semeru, kalau nggak salah sekitar pukul 6.20. Dan di masa-masa tertentu ada kereta tambahan seperti kereta Taksaka tambahan. Itu juga berangkatnya pagi-pagi banget dari arah Jakarta ya, kalau nggak salah dari Gambir pukul 5.50. Dan you know what? Kereta Fajar Utama Solo mendapatkan privilege untuk berlari sampai dengan kecepatan 120 km per jam sesuai dengan dukungan sarananya ya. Kereta stainless steel sudah bertrademark F, jadi kita bisa ngebut dan kita tidak disusul baik oleh Taksaka tambahan atau oleh Argo Semeru. Ini kereta ekonomi yang berada paling depan. Bukan ekonomi juga sih, kereta campuran ya, tapi lebih banyak ekonominya daripada eksekutifnya. Kereta Fajar Utama mantep banget ya, bahkan nomor keretanya itu di bawah 100 ya, nomor berangkatan dari Jakarta nomor KA88, jauh di depan dari Fajar Utama Yogyakarta yang nomornya 140-an sekian ya. Aduh, ada apa ya dengan Fajar Utama Solo sehingga bisa mendapatkan privilege kecepatan sebagaimana kereta unggulan gitu. Impresi pertama di 1,5 jam awal perjalanan kereta Fajar Utama Solo ini, merasakan kabin yang begitu sejuk ya,
ukuran pagi-pagi ini sejuk menuju ke arah dingin, enak banget. Kemudian lightingnya sudah diatur remang-remang jadi enak buat mata. Suspensinya juga cukup halus, cukup anteng ya, karena ini kebetulan ada di tengah-tengah rangkaian. Kemudian kebisingan kabin agak lumayan terasa ya, karena mungkin kadang pintu suka kebuka dan kalau ditutup ini agak kurang pas, jadi bisa ngebuka lagi nih. Dan senang sekali naik kereta ekonomi bisa ngebut kayak gini ya. Tadi sempat ngecek di aplikasi speedometer, terpantau kecepatan di lintas Jakarta sampai di daerah mana ya ini? Ini di atas 110 km per jam. Nah, nanti bakalan dicek lagi ya. Semoga ingat ngecek di lintas Cirebon Purbok yang bisa digeber sampai 120. Bener nggak ya? Oke, kita tiba di stasiun Haur Gelis, pemberhentian kedua ya. Kirain bakalan bablas terus ya, Cirebon gitu. Ternyata kita singgah juga di stasiun Haur Gelis. Singgahnya juga cuma 2 menit saja. Ya, paling bentar lagi juga udah mau berangkat lagi nih. Tiba on time di Cirebon. Selamat pagi dan selamat datang. Fajar Utama Solo Train Customer. Kita sudah tiba di kota Cirebon, dilayani melalui stasiun Cirebon atau Cirebon Kejaksan. Kita akan singgah selama 6 menit. Udah berapa lama nih berarti perjalanan dari Jakarta? 2 jam sekian ya berarti?
Fajar Utama Solo di stasiun Purwokerto akan berhenti kurang lebih selama 10 menit, akan diberangkatkan sesuai jadwal keberangkatan dari stasiun Purwokerto pada pukul 10 lebih 26 menit. Selamat datang di Ibu Kota Daerah Operasi 5 di stasiun Purwokerto. Ajaibnya, kereta Fajar Utama Solo tiba di Purwokerto, mencatatkan kedatangan awal 7 menit, ditambah waktu singgah secara jadwal di sini adalah 5 menit. Jadi total 12 menit. Keren banget ya, udah keretanya ngebut terus. Datang awal, cakep bener deh ini Fajar Utama Solo nih. Memilih kereta Fajar Utama Solo untuk perjalanan dari Jakarta menuju ke Jogja ataupun Solo mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat ya. Utamanya karena kereta ini melayani dua kelas layanan ya. Bisa disesuaikan dengan budget yang tersedia, apakah akan mengambil kelas eksekutif atau cukup dengan kereta ekonomi premium. Karena dengan naik kereta ekonomi premiumnya Fajar Utama Solo pun, kok senja sih, kita bisa mendapatkan fasilitas kecepatan yang setara dengan kereta unggulan ya. Dan jarak Jakarta-Yogyakarta atau Jakarta-Solo bisa ditempuh dengan lebih cepat dibandingkan dengan kereta ekonomi premium yang lain. Katakanlah saudaranya kereta Fajar Utama Jogja ya. Selisih durasi perjalanannya bisa cukup jauh. Dengan harga yang cukup bersaing antara Fajar Utama Solo dengan Fajar Utama Yogyakarta, maka bisa dipastikan pilihan terbaik adalah memilih kereta Fajar Utama Solo. Durasinya berbeda 1 jam. Fajar Utama Solo Jakarta-Jogja 6 jam 47 menit ya, hampir 7 jam. Sedangkan Fajar Utama Jogja hampir 8 jam. Hanya saja Fajar Utama Solo berangkatnya pagi-pagi buta untuk yang mungkin tinggal jauh dari stasiun, jadi harus agak effort. Atau kalaupun tidak terlalu memikirkan durasi ya, pilihan berikutnya akan jatuh ke Fajar Utama Yogyakarta. Jadi tetap ya, pilihan itu kembali ke kebutuhan dan kemampuan setiap calon penumpang. Oke, tiba di Karanganyar awal 2 menit. Jarang-jarang ya naik kereta yang singgah di Karanganyar. Ini perjalanan Anda telah tiba di stasiun Karanganyar. Biasanya kalau naik kereta berhentinya di Gombong, Kebumen gitu ya. Nah ini Fajar Utama Solo ini unik ya. Gombong dan Kebumen tidak dilayani pemberhentiannya, malah berhentinya di Karanganyar. Nah ini salah satu juga yang jadi pertimbangan ya, masih nyambung yang tadi. Saya bilang Fajar Utama Solo lebih bagus dari Fajar Utama Jogja ya, lebih cepat dan lain-lain, itu nggak ada artinya kalau tujuan kalian tidak dilayani pemberhentiannya. Kalian pengen naik Fajar Utama Solo ya, tidak bisa berhenti di Gombong atau Kebumen ya. Mau nggak mau harus naik Fajar Utama Jogja. Kira-kira seperti itu.
Selamat pagi dan selamat datang. Selamat pagi ya? Selamat siang ini mah, udah menjelang jam 2 udah. Jam 12. Jam segini udah nyampe Kuto Harjo ya, amazing sekali. Dan stasiun Kuto Harjo menjadi stasiun akhir paling timur di perjalanan kita menyusuri daerah operasi 5 Purwokerto. Berarti bentar lagi kita akan memasuki Daop 6 Yogyakarta ya. Stasiun Yogyakarta sudah di depan mata. Dan ini menjelang jam makan siang ya. Jadi buat yang tidak menjalankan ibadah puasa, sedikit informasi aja. Kereta restorasi tetap melayani penjualan makanan dan minuman ya. Kalian bisa menuju ke kereta restorasi langsung yang kalau di Senja Utama lagi, Fajar Utama Solo ini berada di antara Premium 7 dan Eksekutif 1 ya. Kereta makannya menjadi pemisah antara kelas ekonomi dan kelas eksekutif. Kereta Fajar Utama Solo melayani persinggahan di Stasiun Wates secara reguler ya. Dan Stasiun Wates ini kebetulan menjadi stasiun singgah terakhir sebelum nanti saya tiba di tujuan perjalanan saya, yaitu Stasiun Yogyakarta. Senang sekali hari ini bisa kembali mencoba layanan kereta Fajar Utama Solo ya. Sudah sekian purnama nggak naik kereta ini, dan naik kereta ekonomi premium juga bisa cepat sampai dari Jakarta ke Jogja ya. Bahkan durasi perjalanannya tidak terpaut jauh ya. Mungkin sekitar 13 menit dari Argo Semeru dan sekitar kurang lebih setengah jam dari kereta Argonya Solo atau kereta Taksaka. Jadi dengan harga yang lebih terjangkau, kita juga bisa mendapatkan kesempatan untuk melalui perjalanan dengan lebih cepat ya. Kebetulan hari ini saya naik di kereta premium 6, mendapatkan armada seri tahun 2018 urutan yang ke-66 ya. Sepanjang perjalanan saya menikmati kenyamanan kereta premium ini. Di dalam kabin terasa sejuk menuju ke arah dingin, kekedapan suara seperti yang saya bilang ya, sampai menjelang akhir perjalanan ya kalau pintu tertutup rapat cukup baik, tapi kadang memang ada yang lewat terus lupa nggak menutup, atau mungkin ingat menutup tapi nggak sampai terkunci jadinya bisa terbuka kembali, yaitu kebisingan pasti akan terasa. Suspensi juga terpantau cukup baik ya, cukup lembut. Kemudian seluruh kru yang bertugas juga ramah-ramah. Terus apa lagi ya? Kayaknya udah ya, itu aja sih mengenai armada hari ini. Kalau soal pengalaman duduk ya udah lebih paham lah ya, kereta ekonomi ya seperti ini, tapi masih mending sandaran punggungnya sudah tidak tegak lurus. Ruang kaki juga ya terbatas memang untuk ukuran ekonomi, tapi masih bisa selonjoran, itu udah cukup baik. Buat kalian yang tidak ada masalah dengan waktu keberangkatan atau jam keberangkatan kereta ini yang lumayan pagi ya, recommended naik kereta Fajar Utama Solo untuk menuju Yogyakarta. Karena dengan harga yang cukup bersaing dengan rekan sebayanya, tapi kita bisa cepat sampai. Durasi perjalanan lebih singkat ya. Tapi kalau mungkin waktu keberangkatan menjadi pertimbangan, silahkan memilih jadwal perjalanan kereta yang lain seperti Fajar Utama, atau mungkin mau naik dari Gambir pun bisa ya. Mulai dari Argo Semeru, Taksaka, Argo Dwi Pangga, atau pilihan perjalanan yang lain. Oke, dari tadi sempat banding-bandingin harga ya dengan Fajar Utama Jogja, malah lupa belum spill harga tiketnya Fajar Solo ini. Jadi untuk satu kali perjalanan hari ini saya dari Jakarta menuju ke Yogyakarta, harga yang ditetapkan oleh operator atau PT Kereta Api Indonesia di kelas ekonomi premium sebagaimana yang saya naiki hari ini, rentang harganya mulai dari subkelas terendah di angka Rp260.000 sampai dengan subkelas tertinggi di angka Rp350.000. Itu nanti tergantung ya kalian pada saat pemesanan yang masih ada kursi yang dijual ada di subkelas yang mana.
Dan subclass ini hanya membedakan harga saja ya, tidak berpengaruh ke fasilitas selama perjalanan untuk di kereta Fajar Utama Solo ini. Selamat datang di Yogyakarta. Kereta Fajar Utama Solo tiba di Yogyakarta terlambat 1 menit ya, nggak masalah. Dan dengan tibanya kereta Fajar Utama di Yogyakarta, maka berakhir juga video perjalanan hari ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Yogyakarta. With it. Okay. Sehat selalu.